fikir apa tu habis. Sampai terlopong mulut kau macam tu. Tak ada fikir apa-apa tu. Masalah kalau dipendam memang takkan selesai. Ini bukan masalah tu. Habis tu? Aku cuma fikir. Fikir apa? Kalau kita suka kat seseorang tu, apa kita nak buat tu? Cerita tu serang. Itu saja. Habis cerita, pendam-pendam buat apa? Habis kalau dia menolak tu? Sebenarnya, Habis yakin ke dia yang dia tu betul-betul sukakan Habis? Eh, yakin tu. Yakin sangat. Habis tu? Terima sajalah Habis cerita. Lepas tu? Lepas tu kamu kahwinlah dengan dia. Ha. Boleh? Eh, boleh. Apa pula tak boleh dia? Ha? Ani tu. Habis ingat besok Habis nak ke bandar lah tu nak pergi jumpa Farid. Ha? Kamu tahu ke jalan dia tu? Apa Habis tak tahu tak apa. Habis minta tolong man teksi lah hantar Habis. Buat apa kau nak jumpa si Farid tu? Balik. Kau ni kenapa tak percaya kat aku ke? Eh, bukan aku tak percaya kat kau, eh. Tapi dah 6 bulan dah aku labur duit aku kat kau. Kan tak ada apa-apa pun. Lagipun aku nak pakai duit lah, eh. Aku nak buat rumah, aku nak kahwin. Lagipun kau jangan balik tau. Alah, faham-faham lah. Aku sibuk. Yelah. Sebab aku ingat kau sibuk, kau lupa nak bagi duit kat aku kat kampung. Tu aku datang sini tu. Tapi ni aku cakap kau ni. Perniagaan aku ni kau ingat apa? Perniagaan sikit cepat kaya. Aku faham dah 6 bulan. Tapi perniagaan macam ni ambil masa sikit nak dapat pulangan dia. Kau faham lah, Bish. Aku faham, Tapi dah 6 bulan takkan tak ada apa-apa pun. Takkan tak ada untung sikit pun, Tak masuk akal lah. Yalah, macam ni lah. Kau ambil. Kau ambil ni. Kau balik, lepas tu nanti hujung bulan ni, kita jumpalah. Dah aku banyak kerja ni. Yang kita jangan datang tau. Hafiz jumpa Farid untuk apa? Tak ada apa. Saja je nak jumpa dia, dah lama tak jumpa dia. Rindu. Jangan tipu dia. Mesti tak kena Hafiz dengan Farid ni. Tak ada. Tak ada apa-apa. Kita orang okey. Ni. Dia punya pejabat kat kawasan ni? Tak ada lah. Itu datang kat sini. Ada janji dengan Farid tak keluar. Farid tak bagi tahu ke? Sebenarnya Farid Nendi dah terkejut. Tak sangka. Dia pun tak sangka. Tak sampai 5 bulan kami dah mula rapat. Malah nak kahwin. Dan jodoh kami agaknya semua berjalan lancar. Perniagaan Farid semakin maju. Dalam masa 6 bulan dia dapat keuntungan besar. Dapat pula kontrak dengan kementerian. Tak lama lagi dia nak berhenti. Dia cakap dia nak bukan sepenuh harta untuk perniagaan dia.
tiba-tiba aku ni. Hafiz, kenapa ni?